Syarat pengajuan klaim asuransi dijelaskan dalam polis asuransi. Nasabah perlu memahami syarat dan kondisi untuk mengajukan klaim tersebut. Secara umum, pengurusan asuransi klaim relatif sederhana, tidak diperlukan evaluasi rumit seperti orang yang akan mengambil kredit. Untuk klaim sakit cukup menyerahkan surat keterangan dokter yang merawat dan bukti medis pendukung, kwitansi dan lain sebagainya. Untuk risiko meninggal dunia, dokumen diperlukan akte kematian, surat keterangan dokter yang menjelaskan penyebab kematian tersebut, surat keterangan dari kepolisian bila karena kecelakaan, serta dokumen lain yang relevan. Proses evaluasi klaim umumnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah ya, 2 sampai 3 minggu. Terima kasih, semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.